Assalamualaikum teman-teman semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini hari libur kerja, hari libur ngajar. Jadi saya sempatkan untuk melihat tanaman cabai saya. Ini lihat ya, tanaman cabai saya ini sudah berumur 2 bulan lebih. Tapi ada yang subur, ada yang tidak, ada yang tumbuh, ada yang kecil seperti ini. Ini alhamdulillah sudah berbunga dari kuntum putiknya, terus tumbuh bunga, mudah-mudahan bisa jadi buah. Ya, lumayan ya. Hasil sendiri itu, hasil tanam sendiri itu lebih puas, lebih enak begitu ya. Nah, ini beberapa bagian yang belum begitu subur, tumbuh. Ada sebagian yang sudah tumbuh bagus tapi belum berputik. Ini, duh, kerdil ya. Mudah-mudahan bisa subur lah ya. Tuh, lihat umurnya, ini saya pindahkan ke polybag 2 bulan lebih ya. Ini satu nggak tumbuh subur. Nah, ini ya. Mudah-mudahan satu pot ini, satu polybag ini bisa menjadi buah ya. Ya, lumayan biar puas hati. Hasil tanam sendiri. Tuh sudah ada bunga, mudah-mudahan bisa jadi buah. Begitu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa kasih info ke saya bagaimana cara merawat tanaman cabai yang baik biar tumbuh subur, komen di komenan ya. Jadi kita sharing begitu. Gitu saja ya teman ya. Ini hasilnya. Ada sedikit putiknya. Baru berapa? Ya, begini. Lumayan lah ya. Begitu saja ya teman-teman ya. Terima kasih ya atas tontonannya. Jangan lupa sharingnya. Infonya kirim di komen saya ya, cara merawat cabai yang baik. Dadah.